Pagi. Jadi aku lagi jemputin adik ini hari ini. Adik ini mau tes online sih, cuma nyari tempat yang pas. Kan adik ini mau tes, jadi kita harus nyari tempat yang dia bisa tanpa interaksi sama orang lain. Jadi kita cari ruangan. Jadi dia ikut ke sekolah aku buat bisa tes kita. Itu dia. Dia lupa helm, jadi dia masuk lagi ngambil helm tadi. Go. Adek, jadi kita pinjam ruangan sekolah aku, ruang kelas, karena dia butuh ketenangan, nggak boleh diganggu sama sekali, nggak boleh ada interaksi selama 1 jam setengah. Jadi selamat belajar dulu, masih ada 1 jam waktunya. Bye bye adek, semangat, semoga lulus. Bosan ya? Kita makan dulu karena ada yang mau tes. Nanti tesnya dari jam 12 sampai jam hampir jam 2. Nah, terus dia itu harus login 20 menit lagi dari sekarang. Jadi dia harus makan dulu. Ayam, sayur, tempe. Kenapa? Banyak. Papa. Ada negatifnya kah? Guys, jadi adik tuh lagi ngeluh. Dia kehabisan waktu dan dia belum ngisi semuanya. Sholat dulu. Kamu gak sholat, Teng? Sudah sholat? Aku lo bawa mukul. Yang mau foto-foto enggak jadi, moodnya hancur gara-gara enggak jawab semua. Jadi ini adalah tempat saya mengajar 2 tahun ini. Aduh, mukaku berminyaknya. Udah renovasi waktu itu ada pohon di sini, pohon gede, pohon 3. Si adik mau foto di lukisan-lukisan ini, jadi sepanjang ini ada lukisan, sepanjang depan kelas. Jadi ini sekolah aku, di depan kelas-kelasnya itu sekolah aku, tempat aku ngajar maksudnya. Di depan-depannya itu ada lukisan. Si adik tuh suka banget kata-katanya. Jadi dia minta foto. Dan ini ada taman baru dibuat juga.